Sebelum nih Bosco Channel, sekarang aku sudah tukar, saya punya channel GBS Borneo Original. Jadi maksud dia GBS itu nama saya sendiri. Selamat pagi. Assalamualaikum semua. Jalan sekejap cari sarapan pagi. Oke, kita cari kedai mana-mana yang ada buka untuk hari pagi. Biasa kalau hari ujung minggu seperti hari Ahad, hari Sunday, nah keadaan macam inilah, jalan orang-orang belum bangun lagi guys. Jadi ada bagusnya juga kita kena awal bangun, jalan pun clear. Di depan sana itu jalan besar guys, ini saya masih kawasan perumahan. Tempat saya ini memang tidak jauh daripada pekan-pekan, senanglah untuk cari sarapan pagi, barang-barang keperluan dapur, jadi tidaklah jauh sangat untuk berjalan. Nah, kawasan-kawasan sini saja guys. Oke, kita bagi laluan motor dulu guys. Nah, ini Amoy ini. Oke okay guys, saya sudah dapat sarapan pagi. Kita tengok dulu apa nih, apa kita dapat. Nah, ini guys, wantan mie basah. Nih. Ada sup lagi. Ini orang rumah saya ada 4 orang, jadi saya belikan untuk orang 4 orang. Ini dua. Ini guys. Kita sekarang restoran mana-mana sekarang tak boleh duduk. Kita hanya dibenarkan untuk tapau atau bungkus saja guys. Oke, kita lanjut. Jangan lupa sebelum jalan klik pinggang kelida guys. Nah, ini. Sekarang kita balik rumah, sarapan sudah beli. Jadi pada kawan-kawan yang di luar sana yang masih tercari-cari lagi macam mana kita untuk mendapatkan dan merasakan duit YouTube nih, sebenarnya ini duit YouTube nih kira bonus saja guys, kira bonus saja. Nasiblah ada nasib. Kalau tiada tuh kena sabar dulu dalam beberapa bulan. Itu berpandu daripada kita punya tuntunan umum kita itu ada berapa. Jadi daripada situ, kalau macam kita sudah monetize, pastu kita kena mencapaikan 10 US dollar baru kita menerapin Google AdSense. Dan selepas itu kita kena kumpul sehingga 100 US dollar baru kita dapat satu email daripada YouTube. Dan YouTube kita itu boleh untuk dicairkan sudah, untuk masuk dalam account kita dan boleh kita ambil lah, dan bank mana-mana yang ada daripada luar negara lah, yang ada di mana-mana kawasan anda lah. Jadi macam gitu, jadi tidak payah heran pada YouTuber pemula yang macam saya. Selepas kita mendapat pintu dalam beberapa bulan, dalam beberapa minggu yang lepas, macam mana kita boleh menaik tarafkan kita punya bio. Jadi paling penting sekali kita kena layan juga
video-video kawan. Saya kena bantu kawan tuh. Macam mana dia bantu saya sebelum ni. Jadi saya kena berbalas baik dengan apa yang diorang pernah tolong dengan saya sebelum ni lah. Jadi bukan saja untuk kepentingan diri kita, tapi mereka pun yang di luar sana mau merasa juga. Bukan lain duit daripada YouTube ni. Tapi jangan mengharap sangat guys. Duit YouTube ni kira bonus saja. Kalau ada itu ada, kalau tiada itu kena sabar. Dan tentunya pasti ada, tapi mungkin sedikit lambat lah. Ini saya sudah sampai. Kalau sebelum ni Bosco Channel, sekarang aku sudah tukar, saya punya channel GBS Borneo Original. Jadi maksud dia GBS itu nama saya sendiri. Apa sekalipun cabaran seorang YouTuber ni, memang kita kena selalu berhadapan dengan cabaran-cabaran yang sukar lah. Pertama yaitu cari kita punya contoh, kalau masih lagi subscribe di bawah 1000, salah satu contoh yang matlamat yang lebih baik lah. Jadi daripada hati terbuka, kalau ini bagi saya dia akan detek kita punya channel bila kita punya konten lah. Bila kita buat konten secantik macam mana pun, seindah macam mana pun kita punya konten, kalau macam kita punya pembawaan diri kita dengan konten kita itu tidak serasi, maksud saya tidak serasi itu, konten kita cantik tapi diri kita bawa diri kita itu dengan tampilan orang itu tidak berapa cantik, itu mengurangkan kita punya view. Ada saya nampak sekarang ini subscribe sampai 14k, 30k, 40k. Punya view tak sampai pun dalam 100. Maka dalam lebih 1 minggu, kadang-kadang sebulan tak sampai 100. Dari mana punca tersebut? Jadi salah satu contoh kita punya, kita kena ubah suai lah. Kita punya penampilan dengan seseorang itu, kita kena baik dengan orang. Seseorang kita kena baik. Jadi bila kita berbaik dengan orang, mungkin balasannya pun baik. Jadi bila kita baik, dia akan pastinya berbalas dengan baik juga. Jadi itulah, setiap kita berkonten kita kena buat sesuatu yang macam mana orang tuh boleh suka. Walaupun sebelum ini dia tidak pernah kenal kita kan, kita kena memperkenalkan diri kita dalam segi pertama konten apa-apalah. Jadi yang penting tuh komen lah, kita meletakkan komen tuh, tidak pun kita bagi nama penuh kita situ, kita kena komen lah yang elok-elok, apa yang berkenan dengan konten tersebut. Jadi macam itu. Jadi sudah tentu orang tuh, oh ini bagus orang nih, wah, dia akan mesti akan masuk. Jadi kalau ditinggal komen, meletakkan komen pun tidak elok, sudah tentu dia tidak akan masuk. Jadi mungkin salah satu daripada segi situ, kenapa subscribe yang masih belum mencapai pun 1k subscribe, tapi dia punya view terus naik sampai 2k, 3k, 4k dalam sehari. Bandingkan dengan yang subscribe yang sudah berpuluhan ke ya, tengok aduh bio tak sampai 100 dalam seminggu. Ini dari mana man, gimana punca tersebut tuh. Jadi jangan sampai kita punya pelanggan nih lari daripada kita, serupa kita menjual lah, jualan apa yang kita mau jual tuh. Kalau boleh kita kena pandai lah macam mana kita buat jualan tersebut tuh supaya orang tuh akan beli. Jadi jangan kita pandai tarik pelanggan saja, tapi apa yang kita jual tuh quality tiada. Seperti kita jual satu biji mangga, nampak mangga itu memang nampak daripada segi luar rasa macam sedap, tapi kita cakap manis, tapi bila orang tuh makan masam, itu jangan macam itu. Jadi orang tak akan beli lagi lah. Sampai di sini saja untuk rekaman saya hari ini, dan sampai jumpa lagi di lain rekaman saya. Oke, thank you.